Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bayu bin Muhammad Satori, saya nikahkan dan kawinkan adik kandung saya, Anissa Tarandani binti Binyamin Aziz, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 5 gram dan cincin 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Tarandani binti Binyamin Aziz dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di hari yang penuh dengan barakah ini dapat kumpul di perkumpulan yang sangat barokah. Daripada bagian sunnah para nabi dan rasul adalah menikah, yang merupakan ibadah sebagai makna macam bentuk pengaplikasian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan daripada bangsa jin dan juga manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada jalur pernikahan ini, yang mana Abang Bayu dan juga Mbak Nisa menempuh daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu hadir bukan hanya memberikan daripada aturan maupun larangan. Namun di balik daripada aturan dan larangan ada juga yang namanya solusi. Islam melarang daripada minum-minuman keras. Khamar, minum-minuman beralkohol sedikit ataupun banyak kalau memabukkan haram. Namun Islam tidak berhenti sampai di situ, diberikan solusinya banyak minuman-minuman yang halal. Ada minuman apa aja, ada kopi, ada soda, ya segala macamnya, banyak minuman-minuman yang halal, ada susu segala macam. Begitu pula Islam mengharamkan yang namanya riba. Namun Islam juga hadir memberikan solusi, yaitu apa? Dihalalkan dari tadi jual beli. Wa halallahu al-bai'ah wa haraba riba. Pinjam online, arisan online yang agak jelas, yang ilegal apa segala macam diharamin oleh Islam. Namun apa? Islam menghalalkan jual beli. Begitu pula Islam mengharamkan yang namanya zina, pacaran tidak boleh. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati daripada zina. Kenapa zina itu? Karena itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk. Namun Islam hadir memberikan solusi, yaitu diantaranya melalui daripada jalur pernikahan. Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a ilaikum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, para pemuda, kata Rasulullah, jika kau itu mampu menikah, menikah, kata Rasul. Mampu takaran daripada orang menikah bukan dilihat daripada dia punya harta, bukan dilihat dia sudah punya mobil, bukan dilihat dia sudah punya rumah. Namun takaran daripada orang yang mampu buat nikah itu standarnya dia betul-betul bertanggung jawab lillahi ta'ala, karena dunia dan juga akhiratnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan Bang Bayu sudah tiap pokok menyatakan mengulurkan tangan dengan kalimat qabil tu tazwijaha wa nikahaha bi mahril madkur. Saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut. Itu gampang buat diucapin, gampang buat diingat, namun pengaplikasiannya nanti rumah tangga yang amat sulit. Kenapa? Karena ketika kita sudah berumah tangga, ini adalah pintu pertama kita berumah tangga, dalam bingkai daripada suami istri timbul yang namanya hak dan juga kewajiban. Suami punya hak dan juga kewajiban kepada istrinya. Istri juga demikian, punya hak dan juga kewajiban. Tidak hanya ada kewajiban, namun dua-duanya juga ada yang namanya hak juga.
bagaimana suami untuk dijaga aibnya, dijaga daripada kekurangannya. Bagaimana suami juga memiliki kewajiban kepada istrinya, memberikan nafkah, pakaian dan lain sebagainya. Itu semua sudah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, tiap dari kalian pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepala rumah tangga kelak dia akan menjadi pemimpin di rumah dia sendiri. Diminta kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istri-istri akan menjadi pemimpin di rumah suaminya dan juga anak-anaknya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat mulut kita dibungkam sama Allah, yang mana selama ini mungkin kita bisa untuk membela diri kita, yang selama ini mungkin kita lupa ada dosa daripada lisan kita sendiri mencaci, memaki, mencaci dan lain sebagainya. Namun tidak di hadapan Allah, tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah. Apabila kita jadi suami, tangan ini betul-betul menjaga kehormatan istri, kelak tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Namun tatkala kita jadi suami, tangan ini digunakan untuk zalim kepada istri, tangan ini juga yang menjadi sebab memasukkan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang selama ini kita gunakan untuk melangkah, apakah kaki ini digunakan untuk mencari nafkah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sebaliknya kaki ini digunakan untuk maksiat? Juga telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ijab kabul, maka otomatis apa yang muncul daripada istrinya Mas Bayu, begitu pula dengan dosa-dosa daripada istri, semuanya akan dipikul oleh suami. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini oleh karenanya daripada pernikahan ini adalah mitsaqan ghalidh, perjanjian yang amat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman, kita punya yang namanya sahabat, mungkin ada yang namanya nantinya ada keluh kesah di dalam rumah tangga. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتليق بها الصوف على آله وصحبه ومن إليه منسوب. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. اللهم بفضلك أمانا وبلطفك خفانا وجعل هذا العهد عهدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وضرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واقفهما معنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تلقي بينهما المحبة والوداد وأن أرزقهم النسل الصالح من البنات والأولاد حتى تليقهم الأسقاط والأحفاد. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا هوى. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلجين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شاكيا ولا محروما. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولابائنا ولامهاتنا ولاجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ومن احسن الينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا
ta'ala benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa sallallahu 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan dan juga perkataan. Hanya ini. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.